Halo sahabat Arsari, salam lestari bersama saya Tito Suryawan di kesempatan kali ini dan kita sedang berada di Mojo Podcast. Jadi ini merupakan sebuah tayangan ataupun program yang memang mengulas segala sesuatu tentang upaya pelestarian tinggalan-tinggalan Majapahit dari mulai uh, apa namanya uh, situs candi, kemudian peninggalan-peninggalan arca dan bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat dimanapun berada yang memang berupaya untuk melestarikan dan terus membuat majapahit ini sebagai sebuah uh, semangat yang harus tetap dikobarkan. Nah, untuk saat ini saya sedang berada di dusun Jati Sumber untuk podcast kali ini. Saya mewakili Manmatrowulan di mana dusun Jati Sumber ini berada di. Uh, eh sorry, Manmatrowulan berada di dusun, dusun Jati Sumber. Nah, untuk itu. Di sebelah saya sudah ada ini beliau ini sempat tayang ataupun sempat kita hadirkan ketika kalau nggak salah dua tahun lalu ya. Iya kan? dua tahun lalu. Dua, dua tahun, lalu, tahun lalu saat itu saya membuat tantangan uh, kepada uh, beliau untuk membuat patung iya. wajah dalam waktu satu jam. Satu jam. Dan iya. tantangannya berhasil. Berhasil. Nah gitu. Iya. Ini Apa dia Mas Nanang, Nanang Muni. Ya. Apa A kabar Mas Nanang? Baik baik baik. Alhamdulillah. Iya. Nah ini setelah dua tahun. Saya nggak datang ke sini. Iya. Yeah. kan dua tahun ya. Dua tahun, dua tahun, persis tahun persis Dan uh, saat itu Mas Anang masih sibuk dengan uh, perpatungan. Perpatungan. Ya, yeah. Karena Mas Anang juga masih meneruskan uh, apa namanya memahat patung. Yeah. Untuk, dan uh, itu di... kan sebelum Covid juga. ya? Sebelum Covid. Saat Covid waktu itu. Oh, gitu. oh iya, iya iya. Saat sedang iya, Covid. Iya, nah iya. jadi uh, Mas Anang ini nggak cuma mahat tapi memang hasil pahatannya uh, bisa dimanfaatkan yeah. untuk uh, keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> nah. Dua tahun lalu saya kesini, ini belum ada. Belum, belum. Jadi ini adalah sebuah, uh, bisa dikatakan museum mungkin ya? Ya. Galeri. Galeri, galeri, galeri yang ya. mungkin penyajiannya mirip museum. Ya. Nah itu yang membuat satu hal yang menarik, kenapa akhirnya menjadi uh, sebuah konten ataupun uh, bisa tayang di podcast, Mojo Podcast ini. Karena Mas Anang ternyata saat saya lihat ini semua yang ada di dalam sini, Arca Patung, yeah. kemudian lukisan, dan sebagainya. Ini nuansanya sangat Majapahit. Majapahit banget, sangat Majapahit. Yeah, yeah. Nah, pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Mas Nanang kok membuat tempat ini? Gitu loh, gini, Mas. Metode kita untuk memberitahu tentang Majapahit itu kan bukan hanya dengan lisan. Yeah. Ya, kan, dengan kebendaan juga bisa lah. Kebetulan, saya ini berkarya di bidang patung, juga lukisan. Hmm. Alangkah baiknya saya berkarya uh, di kanvas ini, juga menorehkan goresan-goresan tentang Majapahit. Hmm. Nanti, rekaman-rekaman uh, jejak masa lalu itu bisa di menikmati oleh orang-orang yang suka lukisan. Hmm. Satu, kedua, uh, tentang patung, hmm. dan patung ini merupakan satu warisan leluhur yang ada di Majapahit. yang sampai hari ini masih lestari masih ada di desa kami ya di Jati Sumber kecamatan Terowulan ini dan hampir mayoritas penduduk Jati Sumber ini mata pencariannya profesinya sebagai pemahat patung batu. Nah dari itu akhirnya saya pingin ada ide gimana sih kalau saya bikin satu tempat nanti yang bisa untuk edukasi mas. Gimana sih Majapahit itu dari peninggalannya mulai dari logam dari perunggu ya kan dari terakota dari Batu Andesit, dan dia bisa bercerita, oh Raja Majapahit pertama itu siapa, oh, ini dia nama Wijaya, ini arcanya terus kemudian dilanjutkan ke generasi selanjutnya sampai ke Tribuana, gimana Tribuana patungnya ini jadi saya bikin berurutan biar nanti orang bisa, oh ternyata Tribuana itu patungnya seperti ini, arcanya seperti ini dan peninggalan kita mulai dari Terah Kota ya itu ada mas hmm. di sini, jadi bisa cerita walaupun kecil, saya berusaha untuk lengkap lah, hmm. itulah. Jadi intinya supaya orang juga bisa mempelajari itu semua ya. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Majapahit nih, uh, sahabat Arsy, ya bahwa uh, mungkin kalau kita bicara tentang Majapahit tidak hanya akhirnya dari keilmuan uh, secara penggaliannya, ekskavasinya yeah. ya, uh, bahkan untuk hal-hal semacam ini pun ya perlu kita uh, galakkan juga, iya. ya kan? Nah, sekarang nih, Mas Senang, kalau saya lihat ini kan ini saya pikir tadi tuh ada ada terakota iya, yang terakota pecah-pecah gitu. Iya, iya. Ini ya. asli apa replika, Mas? Baru semua, Mas. Kan gini, Mas. patung terakota di Trowulan ini sudah hampir punah. Pengrajin ya. tinggal 2 sampai 3 orang aja. Hmm. Lah sisa sisa produksi lama itu kan dibuang. Ya. Dan ini pecah mirip dengan posisi patung-patung ditemukan di terowongan yang asli. Lah, alangkah baiknya ini saya ambil agar saya tata sedemikian rupa ah. sehingga mungkin orang mengira ini barang lama, <laughs> mirip di museum dan sebagainya gitu loh. Jadi, kalau orang bikin lama, okelah, lah lama enggak laku maksudnya. <laughs> dan ini yang jadi ide saya kenapa halal barang-barang pecah ini orang selama ini hanya bisa menikmati di museum kan. Hmm. Iya kan kita harus ke museum nah sebagainya. Di galeri ini saya sediakan seperti itu yang mirip museum. Yeah. Jadi mereka melihat oh ini kadang-kadang mereka ke museum malam tutup atau <tuh> orang-orang yang tamu saya datang dia tidak tertarik majapahit tiba-tiba lagi dialog masalah yang lain Oh dia akhirnya tahu majapahit yeah. bahwa ada terakota ada perunggu ada batuan desit hmm. dan sebagainya jadi sampai di lukisan pun saya lebih banyak konsentrasi 90% itu kepentingan masa lalu terutama majapahit ya hmm. jadi candi-candi berapa ritual-ritual masa lalu itu saya angkat lagi ke lukisan hmm. gitu. okay. nah ini um... Ada yang di display ya, maksudnya dipajang, yeah. uh, si patung, arca, lukisan. lukisan, ini apakah hanya untuk dilihat atau nggak, boleh dibeli? Boleh dibeli mas, hmm. boleh dibeli. Intinya ini satu kayak instalase gitu ya. Yeah. Tapi ada beberapa barang memang yang kadang nggak saya jual belikan hmm. itu yang hmm. sudah ada registrasinya untuk Gelok -gelo -gelo galeri Art Gallery ini, hmm. ini ndak mas. Terutama patung Tribuana, patung di Arma Wijaya dan sebagainya ini memang menjadi satu kelengkapan di sini yang tidak bisa keluar hmm. gitu loh kalau untuk perputarannya nanti ada di sebelah sana di workshop saya itu kan banyak patung-patung yang hampir mirip dengan sini hmm. jadi kalau mereka datang saya mau ini oh ini barangnya ada di sebelah jadi bisa bisa dilihat di workshop iya yang menarik iya bawa kan sayang mas sudah di display seperti ini sudah berurutan takutnya hmm. nanti uh, ada Pembeli datang, dia berminat, terus barangnya kita merubah lagi. Iya, betul, betul. Nah, ini kalau saya lihat kan, ya maksudnya sangat menarik sekali gitu dari mulai lukisan, kemudian e, arca dan semuanya. Mengingat memang kebiasaannya Mas Nanang, keahliannya yeah. Mas Nanang memang di di, di sini era ya, Nanya yeah. ya. Nah, sebetulnya kalau tadi sudah melatar belakangi itu tadi adalah keinginan untuk supaya orang-orang masyarakat yeah. itu mengenal yeah. bangsanya kan, sejarah yeah. bangsanya. Nah Sebetulnya sampai sejauh ini dukungan dari baik itu masyarakat maupun mungkin pihak yang uh, berkepentingan dalam hal ini pemerintah sudah ada belum? Dukungan itu ada Mas, cuma persentasenya aja yang kadang-kadang kita melihatnya itu belum maksimal Mas. Hmm. Gimana sih memaksimalkan terma pemerintah daerah ya? Gimana sih Mojokerto dengan Majapahitnya? Hmm. Karena bagi saya terulang Majapahit itu satu laboratorium ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Hmm. Karena dari titik ini kita dulu bangsa kita tidak begitu lama bikin negara hebat <tuh> bernama wilayah Tirta itu. Hmm. Kenapa Majapahit tidak dipelajari yang baik-baik selalu? Kita mengingat kerajaan-kerajaan masa lalu di sejarah perebutan kekuasaan, perang saudara, kenapa yang jelek-jelek terus sih? Yeah. Coba kita cari ya sisi baik dari sejarah masa lalu lur kita. Pertaniannya gimana? Perkeseniannya gimana? perniaganya gimana? Militernya gimana? Gimana? Mm. Akhirnya kita menginspirasi generasi muda sekarang. Karena saya lihat kita sekarang lagi apa ya? Generasi sekarang lebih condong ke sejarah-sejarah bangsa lain. Sejarah di rumah sendiri ndak hafal. Yeah. Kan lucu ya. Jadi kita sibuk ngapalin sejarah orang di benua lain. Di benuanya sendiri, di rumah sendiri, enggak tahu. Ya, ya. Akhirnya, kita jadi tamu di rumah sendiri dan, dan nonton di rumah sendiri. Iya, jadi kan apa mas ya, tahulah jati diri kenapa sampean saya ini jadi orang Indonesia kan bukan satu kebetulan, Betul. udah ketetapan Tuhan nah kenali diri sendirilah hmm. kita hidup dari mana, karena apa susunan material tubuh kita juga dari tanah ini hmm. nah dari situ kita berindah asing dengan tempat tinggal kita hmm. bahwa kita hidup di Indonesia ini bukan satu kebetulan ayolah kita mengenal minimal di lingkungan nah hmm. kebetulan saya ada di Terowulan hmm. itu loh dan di Terowulan ini mau di mana lagi kalau bukan Majapahit, dan kebetulan Majapahit sudah pernah berjaya pada waktu masanya. Ini semoga bisa menginspirasi <tuh> generasi ya. sekarang. Ya. Gimana sih nggak harus belajar tentang perbuatan kekuasaan sih enggak. Nah. Banyak sisi baik, Mas. Betul. Itu loh. Nah, gini, Mas Anang. kalau kita bicara tentang Majapahit, selama ini pemahaman orang tentang Majapahit adalah ekskavasi. Ya. Itu berarti uh, berhubungan dengan dunia akademis. Iya. Nah, sementara maaf ya. Mas Nanang punya latar belakang akademis di sisi itu enggak? nggak ada sama nah, sekali. Apa yang membuat Mas Nanang tertarik untuk ya itu mungkin tadi sebagiannya sudah terjawab ya tapi iya. apa sih asal muasal dan kapan itu mas Anang mulai memiliki ketertarikan terhadap majapahit iya. untuk mendalaminya ya saya ada asalnya kan dari Malang mas bukan iya. asalnya terowulan ya hmm. saya masuk terowulan tahun 94. begitu saya jalan malam-malam di tempat yang orang ya, biasa lakukan di situ saya lakukan di situ ada hmm. ketertarikan hmm. oh dari tempat ini loh dulu kita pernah hebat hmm. kita pernah jaya kita pernah adil makmur pernah gemari paloji nawiw akhirnya uh, dari situ saya banyak menggali, Mas. Ya. Kenapa ini? Uh, dengan interaksi saya dengan warga dan sebagainya, akhirnya tahu Mas, sejarah ini, ini diri, lokasi gitu loh. Jadi, saya dari praktek baru teori, Mas. Baru, ya. baru benda ini, terakota apa sih? Terakota ya. itu materialnya dari apa? Dari keramik ya, mulai dinasti, Ching, Min, Yuan. Ini saya banyak data tuh dari warga, Mas. Ya. Yang sekiranya di sudah hal yang biasa, Mas. Ya. Kayak nama terakota sendiri, mungkin bagi teman-teman. Kita di luar, karena asing hmm. mereka menyebutnya gerabah ya, hmm. atau patung tadi tanah liat. Tapi masyarakat terulang sudah terbiasa, mereka orang mencangkul di sawah, menemu benda bernama terakota. lah hmm. ini saja penasaran apa sih kok di sini banyak pertemuan petem seperti itu, dan bahasanya banyak yang asing hmm. gitu loh Mas, sampai patung durga e, siwa dan sebagainya, ini begitu lekat ya di masyarakat terulang. Nah, dari situ saya coba menggali terus, gimana sih peradaban Majapahit dulu yang... Memang bukan dongeng, iya. orsinil terjadi dan real terjadi di tanah ini gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang tadi uh, dengan kearifan lokal dan sebagainya tadi itu. Kalau kita uh, sangkut pautkan dengan kondisi yang ada sekarang itu benaran ya. Kondisi yang ada sekarang uh, bagaimana Mas Anang melihat potensi-potensi uh, yang sebenarnya masih terbuka sangat lebar uh, untuk kita mungkin mengulang kembali kejayaan Majapahit atau mungkin kita bisa menerapkan hal-hal uh, yang dulu sempat memang berjaya potensinya ada nggak sangat sih? banyak mas kita ada di medan yang sama namanya Nusantara hmm. lapangan kita masih sama Nusantara dengan anugerah kekayaan alam yang begitu besar dengan sumber daya manusianya juga bagus mas cuman arahnya aja sih kita hmm. mau kemana bangsa ini kita ini lama tidak berjaya ini belok di mana hmm. ini kita tidak bisa menyalahkan siapapun mas yeah, yeah. pada diri sendiri yeah. karena apa kita di negara ini selaku warga negara itu, kan apa sih semaksi kita pada bangsa ini, hmm. sekecil apapun kalau kita tidak bisa berbuat banyak minimal sewilayah RT, RW, atau lingkungan terkecil keluarga lah, hmm. gimana Majapahit dulu bisa mengatur itu menjadi satu inspirasi bagi saya, mas hmm. jadi untuk generasi muda sekarang ini banyak mas peluang-peluang sana. mulai dari perniagaan mereka harus gimana Majapahit berjaya, ya, ya. iya kan gimana Majapahit itu bergelombang emas pada hmm. waktu itu, gimana ya. mereka bisa uh, mandiri dalam pangan, hmm. berdaulat dalam kebudayaan, banyak mas. Nah, gitu. Karena memang yang hanya diimplementasikan sekarang itu kan hanya kayak bini atau kayaknya aja. Yeah. Gitu. Yeah. Sementara uh, kita mungkin meyakini, kalau saya pribadi ya mungkin saya meyakini bahwa uh, dulu itu ya hampir sama dengan sekarang gitu kayak mungkin kalau sekarang ada pasar, ya pasti dulu ada pasarnya, yeah. ya kan. Sekarang ada mall tempat hiburan dan segala macam, dulu pasti ada. Yeah. Gitu. Hanya saja memang mungkin uh, peninggalan ataupun bukti-bukti sejarahnya nggak ada. Nah. Mengenai bukti sejarah ini, Mas Anang, menurut Mas Anang opini pribadi aja lah ya. Kenapa sampai itu nggak ada, Mas? Kira-kira kira. sulit, menurut. bukan? Gak ada ya, tapi sulit untuk ditemukan. Jadi, ada bencana, Mas. Baik bencana alam juga bencana budaya yang dibikin hmm. manusia itu sendiri ya. untuk menghilangkan bukti-bukti kebesaran pendahulu kita. Dan ini satu indikasi bahwa kita ada dijajah jajah. di saat kita tidak mewarisi halal baik dari luar kita, di situ kita akan merubah diri kita menjadi bangsa lain. Hmm. Gimana kalau seorang petani ini merubah dirinya menjadi nelayan? Dia akan membawa jala ke tengah ladang. Hmm. Nah, bangsa ini juga sama, makanya bukti sejarah, cerita sejarah banyak yang dihilangkan dan sebagainya. Memang, biar apa ya, anak cucu generasi kita tidak percaya bahwa luar kita hebat. Hmm. akhirnya kita nyoba sih ke bangsa lain, gitu loh. Padahal Majapahit sudah teruji, terbukti hebat, sama dengan Sriwijaya. Ngapain kita sibuk nyari formula lain untuk ngatur kawasan bernama Nusantara yang sudah gemari, Ini hmm. kan. Artinya kita seimbang, mas. Biar tidak hmm. terjadi bencana seimbang. Kalau sumber daya alamnya bagus, otomatis sumber daya manusia juga seimbang harus tuh. bagus. Ya, ya. Itu namanya seimbang balance kan? Nah. Kalau udah balance, udah aman. Betul ya, betul. Sepakat sepakat sepakat. Ya. Nah, sekarang kita balik ke galeri ataupun museum ya. ini, mas ya. Um, apa uh, tantangan terbesar untuk membuat dan bahkan mungkin sekarang memaintain ya? Apa tantangan terbesarnya? Satu data, mas. Hmm data. Kita bicara masalah data silsilah Satu, uh, Raja Pertama Majapahit uh, dia nama Wijaya. Raja Kedua, Jaya Negara. Kita sampai hari ini bingung, Mas. Hmm. Arcanya Jaya Negara itu yang mana? Yang mana ya. Iya, kan. Kalau di mana, ada dan selanjutnya. Dan beberapa sejarah-sejarah kadang-kadang yang bikin kita bingung di lapangan itu. Tapi uh, tidak menyurutkan langkah saya untuk berjalan ke sana itu, Mas. Jadi untuk tetap. Tetap bikin. berproses. Lah, Ih, ya. Iya, tetap berproses lah. Karena apa? Harusnya tiap Makin hari makin waktu itu makin membaik lah, makin lengkap lah. Oke terkait dengan data tadi, Mas tanam pernah ataupun ada nggak kepikiran untuk ngajak entah itu mungkin dari BPK atau mungkin dari akademisi untuk melengkapi itu semua, Mas? Uh, sejauh ini belum, Mas. Hmm. Belum, Mas. Selama berdirinya Globalpo galeri ini belum, Mas. Hmm. Jadi kalau sebelumnya sih sering, Mas. Tapi kadang-kadang uh, saya sendiri belum seserius banget sih, hmm. itulah. Karena ada kesibukan yang lain. Di sisi lain memang ada arah ke sana tapi buntu mas, yeah. mentok di situ kita mati langkah yeah. gitu. Nah, ini yeah. berarti mungkin satu masukan juga ya yeah. untuk, untuk pemerintah dalam hal ini uh, BBK ya yeah. uh, untuk mungkin bisa me memfasilitasi atau mungkin memberikan dukungan hal-hal iya. semacam ini terus gini mas gitu. uh, ini barang-barang seperti ini saya harusnya lebih baiknya gimana ya. diproses bagaimana dipoles bagaimana sehingga nilainya lebih naik lagi dan betul. jauh lebih bermanfaat terutama untuk edukasi mas hmm. itu loh mungkin mas nana harus jemput bola mas nah, jadi mas nana iya. membuatkan ini sebuah profil dan sampaikan ke BPK Jawa Timur ya betul iya. sampaikan itu uh, ya tunggu aja feedbacknya seperti apa iya, iya, salah iya, iya. begitu mungkin ya iya, iya. tapi kalau kita bicara soal koleksi-koleksi ini Uh, apa yang apa namanya apa yang mempertimbangkan Mas Nana meletakkan semua koleksi-koleksi ini selain tadi ada alur ceritanya ya misalnya kenapa taruh, taruh yeah, yeah, patung yeah. Ganesha di situ yeah, yeah. Uh, apa itu mas masalahnya apa saya ingin ada satu sampel satu persatu mas satu hmm. dewa-dewa mulai Brahma Siwa, Wisnu kayak apa uh, Parwati dan lain sebagainya intinya saya ingin juga koleksi di sini lengkap mas mewakili hmm. walaupun itu enggak enggak terlalu banyak hmm. tapi mewakili lah karakter Majapahit gimana sih orang-orang spiritual orang-orang Majapahit dulu dengan yeah. dewa-dewanya ada yeah. gimana sih Lingga Yoni hmm. ini ada berapa macam dan tipenya Lingga Yoni di sini ada hmm. Terakota itu apa sih oh ini ini, ini 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 itu rumah Majapahit itu apa miniaturnya bagaimana yang dulu ada di relief-reliefnya Candi mulai Candi Rimbi Candi Penataran ini kita hadirkan di sini dengan Terakota hmm. okay. Nah terus kita bicara soal uh, operasional ya Mas. Yeah. Ya? Tentu ini kan nggak apa ya membutuhkan uh, apa ya materi ataupun anggaran yang nggak sedikit. Iya yeah, yeah. ya. Iya kan. Nah, ini gimana Mas Nanang mengakalinya untuk melengkapi sambil terus berjalan, sambil terus menjalankan hidup Mas Nanang. Gimana Mas caranya? Uh, jadi gini Mas, untuk melanjutkan roda perekonomian itu saya tetap harus berkarya ya. Jadi mm. malah Uh, patung juga lukisan syukur ya kadang-kadang ada beberapa lukisan yang sudah ambil beberapa kolektor hmm. ada patung dan sebagainya di sisi lain setiap saya jual lima mungkin saya ambil satu untuk ah, oke okay. gitu loh ada sistem nukar mas kalau barang di sini ada yang laku saya harus ganti harus Nggak bisa, enggak bisa ndak disiplin hmm. karena saya berjanji darat diri saya sendiri otomatis kalau saya salah saya sendiri yang menghukum kan gitu hmm. jadi ada barang satu keluar harus ganti okay, makanya kadang-kadang bahkan barang saya bikin dua antisipasi di saat ini ada yang laku yang mau. langsung ganti gitu loh, nggak ya. sampai ada kekosongan ya, harus beli lagi, iya atau bikin, <laughs> lagi, kelamaan. bikin, lagi, bikin lagi kelamaan. Takutnya kan <coughs> ada anak-anak sekolah, bener -bener kan banyak anak kecil main ke sini mas, ya. yang mereka kadang-kadang mau ke museum jauh, atau lain ya. sebagainya. Eh anak-anak main di depan rumah, eh masuk yuk gini-gini apa? <laughs> oh ini apa om ini nih, oh ini nah, di situ kita agak mendongeng dikit-dikit ya. lah. Ya. Pinginnya saya mau konsentrasi lagi nanti ke kegiatan anak-anak mas hmm. Gimana ini ada lomba mewarnai tentang Majapahit hmm. Gimana sih 4-3 jemaat itu dilukiskan terus mereka kasih lomba mewarnai Terus Sumpah Palapa yang selama ini mereka hanya tahu Kata aja maknanya artinya Kata-katanya apa aja di dalam bahasa sekerta itu Ini kan daset juga mas ya, ya, ya. Iya kan Kenapa Sumpah Palapa kadang-kadang Cuma hanya satu apa ya sebelumnya diingat aja ndak diilhami gitu loh hmm, bahwa penaklukan hmm. itu sebenarnya ndak ada pemersatuan mas kalau ya, bagi saya betul. jadi gajah Mada itu mempersatukan Nusantara jadi beliau bukan setelah Nusantara takluk tapi setelah Nusantara bersatu ya. baru saya akan pernah kan betul, gitu. Betul, betul. Ya. nah gini mas kalau yang tadi mas nana sempat sampaikan yang anak-anak datang ke sini segala macam itu sebetulnya kan uh, kita di uh, ya ada juga mulai menerapkan oh, iya. nilai-nilai tersebut gitu kan uh, kira-kira langkah-langkah apa yang 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 menurut Mas Tanang tuh bisa efektif lah ya kalau tadi kita mungkin Mas Tanang tadi belum yeah. sowan ke BPK atau Ini yeah. dari, dari sisi pemerintah itu kan untuk masyarakatnya sendiri um, mungkin adakah komunitas yang bisa me, apa ya mewadahi ini semua atau memang belum ada atau Mas Tanang akan berencana membuat itu rencana mau membuat Mas hmm. jadi rencana saya mau bikin ya satu rumah baru yang mungkin bisa kumpulnya teman-teman ya. Jadi teman-teman kebudayaan ini bukan bercerita tentang dan sibuk tentang kebudayaan sekarang saja sih. Yeah. Gimana sih orang-orang eh, pelaku budaya Bantengan dia mengenal Majapahit. Iya mm. kan bukan dari seni tradisinya aja, tapi dari peninggalan-peninggalannya apa aja sih. Kadang-kadang mm. banyak Mas orang-orang di sini yang tahu Majapahit tapi begitu tanya sih tahu. Yeah. Bhinneka Tunggal Ika tuh apa enggak tahu. Padahal itu asalnya dari tempat ini kan. Mm. Ibini Katunggali tanah itu kedua banyak-banyak uh, di luar karena saudara kita yang pelaku seni itu yang nggak tahu mas mereka antipati kadang mau, -mau masuk ke siuk musim itu jauh dan yeah. Oh. sebagainya tapi di sini kan terbuka mas kadang jam 12 malam mereka datang monggo dan hmm. dari sini mungkin kalau ingin tahu koleksi yang lebih dasar lebih banyak datang ke BP Museum, Oh, ada ya? di sini ada gitu loh. Jadi apa ya menjaring tamu-tamu yang kadang-kadang mereka enggak tahu, Mas. Hmm. Gitu loh. Anak kecil terutama itu yang sering main di depan sini ya. kan, "Om oh, ini apa? Ini 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 ini." Akhirnya mereka tahu kan lucu, Mas. Hmm. Di sini ini profesinya belakangan lo persen pemahat patung-patung. Hmm. Tapi jarang mereka tahu sejarah Gimana patung sejarahnya itu. patung ini dan sebagainya, apa fungsinya hmm. dan macam itu bagaimana banyak. Sayang sekali. Iya betul, itu itu satu-satu fakta yang memang terjadi di di di, di, di tempat kita, atau yeah. di Indonesia itu kan. Nah kalau kita bicara dengan hal yang semacam itu, mas, kalau uh, kedepannya nih, kedepannya kira-kira uh, dengan adanya nanti mungkin dukungan dari pemerintah dalam hal di BPK, terus kemudian komunitasnya sudah ada, gitu kan. Uh, sebetulnya apa sih hal-hal yang yang nantinya bisa kita raih gitu, ketika semua orang sudah sadar, sudah melek seperti semboyannya yeah. kan Iya yeah, Iya yeah, melek budaya budaya Nah kan? itu Jadi apa sebetulnya bisa kita raih mas dengan dengan hal-hal itu ketika da. bangsa kita udah tahu sejarahnya dan seterusnya Ya yeah, kalau kita kembali ke konsep dan resep masa lalu mas kita bisa kembali ke Jinawi, mas hmm. istilahnya bangunlah jiwanya bangunlah raganya kita akan makmur jasmani rohani hmm. dan kita akan hidup sebagaimana mestinya sebagai orang-orang Nusantara yang sangat istimewa sebenarnya karena leluhur kita bukan sembarangan yeah. generasi kan Gini mas, ini ada satu pertanyaan yang menggelitik sebetulnya. Um, banyak orang, terutama dari kalangan akademis, gitu kan, ketika melihat orang yang non akademis, tapi ternyata lebih, uh, mungkin tanda kutip, tanda petik, lebih memahami keilmuan yang uh, ada, gitu loh. Nah, mas Nana sendiri pernah nggak berpikir um, untuk membekali diri dengan melengkapi ya, melengkapi diri mas Nana dengan itu sangat pingin banget mas, hmm. sangat pingin banget dan beberapa teman di sini juga pingin ya sekarang kita pingin tahu lah secara versi akademis itu peninggalan ini gimana hmm. bahasa Latinnya apa ini apa dan sebagainya bukan kita hanya tahu dari legenda mitos klan mistis ndak lah hmm. tapi kita pingin tahu dari sisi lain sangat mas hmm. sangat pingin ya teman-teman banyak sih yang pingin tahu kata ini bahasanya di arkeologi ini bahasanya hmm. di orang penjual barang antik ini di orang, -orang spiritual ini kan beda mas toh barangnya cuma sama hmm. kayak lingga yoni ada bilang ini batu kucur hmm. ada lain sebagainya ya itu loh kayak terakota yeah. Ini kadang-kadang mungkin bagi teman-teman di luar terowulan mungkin masih bingung apa sih terakota. Hmm. Tapi bagi masyarakat terowulan udah biasa. Padahal terakota juga bahasa-bahasa di arkeologi juga yeah, kan, betul. Nah itu. itu. Jadi hal-hal uh, semacam itu memang yang harus kita coba lengkapi ya mas. Yeah. Nah bicara soal lengkap melengkapi ternyata mas Anan selain ada galeri di sini ataupun museum, um, mas Anang juga terlibat dalam satu uh, konten ataupun uh, channel YouTube. Ya, mas oh iya yeah, yeah, iya. IMC yeah. jadi Indonesia Majap channel, channel. Ya. Kan? Yeah, yeah. Nah. Uh, untuk IMC ini sendiri uh, mungkin sedikit aja untuk IMC. Uh, apa singgungannya dengan apa yang Mas Anang lakukan di sini? Singgungannya saya kan langsung datang ke lokasi Mas Belusuan istilahnya yeah. ya Belusuan kalau Ini juga menginspirasi tempat ini juga Mas. Hmm. Kalau saya lihat bongkahan-bongkahan batu di sawah, di ladang, di hutan seperti itu, ini kalau kita letakkan di sini kayaknya lebih bagus, yeah. lebih berharga. Ah. Kenapa? Rekaman jejak masa lalu itu ada hmm. gitu loh. Hmm. Dari tempat siapa tahu sih batu ini pernah diinjak oleh Gak cuma ada. Hmm. Siapa tahu ini tempayan ini pernah dipegang oleh ayam buruk. Yes. Kan kita nggak bisa kan memfonis ini pernah atau tidak. Yes. Tapi minimal ini ada loh. 500-700 tahun yang lalu. Istimewa banget. Hmm. Sampai hari ini masih utuh. Dan itu karya leluhur yang sangat dahsyat. Yes. Dari situ kita jadi apa ya. Satu kayak jarum sama benang mas. Yes. Kita tahu terakota. Eh gimana sih Majapahit dulu pertaniannya tanpa pesisida. sidah yes. Mereka bisa sosok pada pangan. Iya kan, gimana sih perdagangannya mereka pada waktu, gimana militernya Majapahit? Di saat kita menemukan tombak ya, hmm. oh, oh ternyata tombak ini bahan baku, bahan bakunya ini dari nikel yang disuplai dari Sulawesi katakan, oh ternyata hubungan Majapahit dengan saudara kita di Makassar gimana? Hmm. Karena bicara Majapahit nusantara bukan Jawa, Jawa betul, aja betul, betul betul. Nah ini uh, koleksinya bagus bagus. Um, pernah nggak kepikiran mas? Tapi kan uh, mungkin gini, kita punya di undang-undang itu ada undang Cagar Budaya ya, yeah, yeah. nomor sebelas 11, 11. ya kan. Nah, e, dari undang-undang tersebut kan memungkinkan, gitu kan, memungkinkan untuk e, kita bisa mengelola atau bukan mengelola ya, kayak kayak, kayak merawat lah, yeah, yeah, merawat yeah. untuk si peninggalan-peninggalan yeah. itu. Nah, pernah nggak berpikir nanti satu ketika kalau kita hubungan nih mas ya, mas Anang kan belusukan, biasanya, yeah, yeah, yeah. terus tiba-tiba nanti menemukan sesuatu. Yeah, iya gitu. yeah, yeah. Pernah nggak kepikiran untuk punya yang museum alam gitu semacam itu. Pingin banget mas, hmm. pingin banget Desa kita menemukan benda itu masih posisi asli. Mungkin ada ini kepalanya arca lagi, di bawahnya batu besar. Mungkin dulu ada lahar atau longsor. Hmm. Wah itu pingin banget mas. Jadi rekaman masa lalu itu masih ya. personal gitu. Loh. Pingin hmm. banget ada di terowongan seperti itu. Kata ini ada bangunan tiba-tiba tangannya -tiba pecah hmm. karena banjir bandang dan ini masih utuh wah. Pingin banget seperti itu. Tapi di sini repro semua ya? Gak repro ada yang asli semua. Ya? <laughs> Barang lama mas, lama ada laku. <laughs> Nanti diciduk. <laughs> Tapi dari semua ini, mana yang paling sulit mas? Apa ya. yang paling sulit dibuat? Yang paling sulit dibuat sebenarnya re, bukan masalah sulit dan tidak mas. Hmm. Itu loh, kadang-kadang kita datang mas, hmm. patung ini ada penemuan di wilayah Kediri. Kadang-kadang di Kediri, apa kebetulan Majapahit atau sebelum Majapahit. Iya hmm. yeah. kan, kita melihat patung, Uh, Durga ini versi Sumasari ada versi Mataram yang kuno ada versi Kediri ada ini yang jadi kesulitan di saat kita melihat satu peninggalan orang-orang menurutnya kalau Jawa Timur mesti Majapahit tidak juga ya. bisa dari Sumasari hmm, atau betul. kerajaan uh, mana Kalingga juga bisa dari Kauripan juga bisa ini yang jadi yang jadi bingung kita saat menemukan arca dua Pala. ini dari Majapahit ya. ya. kalau ya kalau enggak Heeh. Ya. Nah. jadi kesultannya di sisi data ya iya dari data masih terus ya itu berarti ya itu tadi harus kolaborasi dengan nah kita Dari pingin pingin mas. pingin banyak <laughs> pingin banyak nanti belajar ke BPK mohon bimbingannya juga ya gimana kita enggak salah jalan gitu mas tidak nah, salah ngasih informasi lah betul 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 itu loh, gak salah jadi biar bisa dibantu juga untuk kayak penempatan iya kemudian, uh, penempatan data ya syukur syukur nanti bisa dibantu hmm. kalau mungkin mas ada satu benda di Lapangan sana yang mungkin perlu diselamatkan. Yeah. Terus kita harus bagaimana? Seandainya ini kita lapor ke BPK, apakah BPK mau yeah. mengambil barang ini untuk diamankan di sana? Karena apa? <tuk> Hampir tiap hari, mas, ulang ada penemuan, mas. Nah, itu karena memang segala sesuatu mungkin sudah mulai ditujukan, dikuatkan, supaya minta ditemukan. <tuk> ih ngeri banget, mas, sebenarnya. <tuk> 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 iya, ternyata karena mas. Kalau saya baca berita, emang gitu sih, mas. senang yeah. maksudnya. Wah, hari ini teman-teman komunitas ini menemukan ini. Ya. Besoknya ketemu lagi, banyak banget. Mas? Makan? Nah, <kuh> jadi itu adalah hal-hal yang memang, ya, mungkin sebuah pertanda, ya, pertanda bahwa, ya, kita memang sudah saatnya untuk mengembalikan lagi keinginan ataupun keingintahuan kita terhadap sejarah bangsa kita ya, itu terutama kadang-kadang ini mas untuk konten-konten kreator ya kadang-kadang nah. kita ini butuh binaan banget mas hmm. biar kita nggak salah informasi dan lain sebagainya mungkin ada beberapa channel di YouTube itu yang teman-teman mungkin perlu dibina hmm. mungkin dari PPK ya. Hmm. Harus bagaimana ini ini penjelasannya seperti ini harus masuk ke tempat ini ya etikanya seperti ini dan sebagainya. Ini yang belum dimiliki teman-teman karena keterbatasan informasi di anak-anak Mas, di teman-teman. Nah, mereka sebenarnya pingin Mas. Hmm. Mungkin suatu saat adalah yang menjembatani kita ya. untuk bisa ke sana. Nah, itu jadi masukan nih. Jadi uh, untuk uh, dari Mojo Podcast ini yang mudah-mudahan tidak hanya sekedar memberikan informasi, yeah. tapi juga kita bisa menjadi semacam jembatan, jembatan tadi, tadi yang tadi Mas Anas sampaikan. Karena memang pada dasarnya semua orang ingin gitu, yeah. ingin me me menyampaikan informasinya, tapi terkadang yang tadi dibilang bahwa terkadang informasinya tidak tidak akurat tidak karena tidak didukung dengan data-data yang karena terlalu banyak polesan nah. juga apalagi ke arah klinik dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kan untuk edukasi kurang baik lah Mas itu. Nah, ini Mas Nanang terakhir ya. Kalau kita bicara tentang uh, kondisi yang ada sekarang. Uh, bagaimana harapan mimpi Mas Nanang dengan sudah punya ini sekarang si museum ataupun galeri ini? Apa yang menjadi uh, impian Mas Nana ke depannya? Impian saya, tempat ini menjadi lebih besar dan lebih berguna untuk yang lain dalam arti apa, Mas? Uh, secara kuantitas, saya ingin punya satu tempat yang memang betul-betul menjadi satu laboratorium kebudayaan di Trawulan ini, ya. Di mana mereka bisa belajar bagaimana sih sesaji itu bisa dikupas di situ, gimana sih bagian-bagian Majapahit dulu. Uh, Tum ya zaman Majapahit ya dulu ada pohon bilwa, ada Bramasta, ada bodi dan sebagainya. Saya ingin punya satu tempat itu yang memang ada lengkap di situ mas, bukan arca aja. Oke, okay. ini merupakan satu perbincangan yang menarik sebetulnya dan uh, tentu mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini akhir yeah. Ya yeah, kami berharap untuk kita nah. tentunya bisa saling berkolaborasi gitu ya untuk, untuk yeah. me me menyajikan informasi dan uh, menyampaikan uh, sejarah bangsa kita yeah. dengan dengan data yang tepat iya, valid iya, ya terutama sih nah, bisa dipertanggungjawabkan dan kalau misalnya sahabat arsari penasaran seperti apakah belusukan belusukannya itu bisa kemana mas situsnya ke Indonesia Majapahit channel Indonesia, ke, Majapahit, Indonesia. Majapahit jadi kita belusukan ke situs-situs yang terbengkalai yang masih belum terawat dan sebagainya itu di seputaran terowulan dan sekitarnya terutama Majapahit ya. ya nah mungkin kita bisa nanti mulai ber dalam konteksnya Indonesia kita akan bicara kuliner, pakaian tradisi, upacara-upacara adat, dan sebagainya. Tapi kita mendahulukan tentang Majapahit dulu karena hmm. saya tinggal di Trawulan dan situs-situs yeah. ini juga perlu diselamatkan walaupun secara fisik enggak, sampai mungkin data mas. Hmm. Dokumennya ada, oh ini di, ada candi di sini sekarang udah hilang. Yeah. Ini candi dulu belum bagus, sekarang udah bagus. Hmm. Mungkin rekam itu ada di IMC, Indonesia Majapahit Channel yeah. itu. Tapi di IMC kok nggak ada postingannya kemana aja mas? Belum mas, kita <laughs> lagi sibuk. <laughs> lama 2 tahun 2 tahun ini sibuk Mas. Ada ya. apa Mas? E, berapa kru ini masih sibuk dengan urusan di rumahnya masing-masing. Saya sendiri juga ngebulin dapur dulu ya ya. E, iya iya, istilahnya abang nguatkan logistik dulu lah. <tuk> Jangan sampai kita perang ini mati kelaparan. <tuk> Tapi kalau mati ketembak itu wah salang. Lagi belusuan istri. Mas beras habis Mas. Ini. Jadi eh untuk IMC mungkin secepatnya mas ya kita akan aktif lagi dan akan bekerja sama dengan beberapa teman untuk hmm. apa sih mengenang masa lalu itu ngungkit ngungkit masa lalu ya, mas betul. karena memang kerjaannya begitu kan <laughs> ngungkit masa lalu terus kan <laughs> ya. move on kita. tapi ini arahnya bukan dihafal atau dimengerti ya. tapi semoga IMC ini bisa membawa orang Terinspirasi, yeah. Mbak buyut kita dulu hebat. Kenapa kita enggak? Nah. Ah, betul. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga uh, kolaborasi dengan IMC uh, akan kita coba laksanakan yeah. hal konten tentang Majapahit karena kebetulan sekali lagi uh, Mandala Majapahit itu salah satunya ada di Trowulan, yeah. di mana kebetulan tetanggaan yeah. <laughs> Mas Tanang, kita. Gitu gitu. dan sebetulnya Masana merupakan ya salah satu yang terlibat juga di Burma, ya, ya. 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 Nah, Nanti mungkin Mas Anam bisa kita tarik kembali. Iya, gitu. iya, bisa, bisa, bisa. <laughs> Kenapa tidak gitu? Ya. Mas, pesan-pesan Mas buat generasi muda untuk masyarakat Indonesia terkait dengan uh, pelestarian uh, kebudayaan Majapahit ini Mas. Ya, bukti sejarah itu bukan untuk dihafal atau dimengerti saja, tapi menjadi satu inspirasi, bukti nyata bahwa. Majapahit Sriwijaya itu sudah terbukti dan teruji hebat di masanya. Kita sebagai pewaris generasi itu karena di dalam tubuh kita mengalir darah-darah dari Majapahit, dari Sriwijaya. Ayolah, kita percaya diri optimis bisa menjadi bangsa yang hebat lagi karena apa? Tidak semua orang ini bisa lahir di Nusantara. Itu sudah ketetapan Tuhan dan istimewa banget. Kita bisa lahir di satu tempat yang sumber daya alamnya dahsyat. Jadi tidak semua orang di dunia ini berkesempatan lahir di Nusantara. Istimewa banget kita tinggal di sini dan ayolah kita menemukan jati diri sebagai orang-orang Nusantara yang sejati, mas. Itu loh. Jadi dengan gembari para logi dan tetap bineka tunggal ika tanhana darma mangroa. Iya. <tuh>, sip. Kalau gitu itu perjumpaan kita di kesempatan kali ini di Mojo Podcast untuk edisi uh, bersama dengan Mas Tanamuni uh, selaku pemilik dari Kruklopo Gallery. Jadi ini semacam kayak mini mini museum ya. Iya, mini museum. mini museum yang berada di Dusun Jati Sumber, Kecamatan Trawulan. Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ya, kalau gitu uh, nanti kan kembali uh, kolaborasi kita nanti bersama dengan teman-teman Indonesia ya. Mas hebat Channel dan Man Trawulan. Uh, kalau gitu saya Tito Suryawan dan juga ada Mas hmm, Nanang muni, muni. ya. Undur pamit. Gimana slogannya? Gimana? sih? Melek budaya. Budaya, budaya melek. Salam lestari.